kasih. Salam keluarga Malaysia. Lintas langsung dari Pulau Mutiara, kita mulakan dengan laporan ini. Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Bukit Mertajam atau High School Bukit Mertajam HSBM bakal memiliki pusat pemerhatian astronomi sendiri. Pusat Astronomi Tun Ahmad Fuzi sempena nama Yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang itu dijangka siap tahun depan. Projek yang merupakan program tanggungjawab sosial korporat CSR sebuah syarikat swasta menelan kos RM250,000. Idea pembinaan pusat pemerhatian itu tercetus susulan minat mendalam Yang di-Pertuan Negeri ini terhadap astronomi serta aplikasi sains dan teknologi untuk pembangunan. Terdahulu, Tun Ahmad Fuzi merasmikan majlis pecah tanah tapak projek. Turut berlangsung pada majlis tersebut, sesi penyerahan cek tajaan syarikat berkenaan kepada alumni sekolah tersebut melalui Presiden Alumni HSBM Dato' S. Kula Segaran. Tun Ahmad Fuzi yang juga alumni sekolah berkenaan berharap kemudahan teknologi tersebut akan dimanfaatkan sepenuhnya warga HSBM. Penang Islamic Digital Library PIDL, perpustakaan Islam secara maya berkonsepkan moden, kini dibuka untuk orang awam dengan menyediakan lebih 1,500 bahan bacaan Islamik secara digital. Pengerusi Lembaga Pengarah Kolej Islam Teknologi Antarabangsa Kitab Pulau Pinang berkata, kemudahan PIDL dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh pelajar dan golongan profesional serta seluruh warga negeri ini. Sekaligus meningkatkan produktiviti, ilmu pengetahuan serta mempercepat usaha memperkasa matlamat dalam mewujudkan ekosistem dan komuniti pintar, berteknologi serta berpengetahuan tinggi. Dan kita tempatkan di sini supaya mudah dari segi accessibility, dari segi parking, dari segi dan juga daripada inilah badan-badan terutamanya kehakiman, lawyer-lawyer yang kita dapat feedback daripada mereka ni memerlukan suasana yang sebeginilah, tempat yang sebegini untuk kita, dan kita juga sedang berusaha untuk kita digitalkan bahan-bahan yang ada di beberapa tempatlah, khususnya dari segi kehakiman. Dengan peruntukan RM5 juta daripada Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang MAINPP, PIDL akan dikendalikan sepenuhnya oleh Kitab Pulau Pinang yang merupakan institusi pengajian tinggi Islam milik MAINPP. Kitab telah diberi amanah untuk menerajui teras program-program keilmuan hikmah dengan objektif untuk mengembalikan peranan Pulau Pinang sebagai pusat pengembangan ilmu Islam serantau. ...70 penghuni warga emas Pusat Jagaan Darul Hanan diraikan dalam Majlis Silaturahim Aidilfitri Anjuran Syarikat Korporat. Program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR dalam kalangan komuniti Pulau Pinang itu inisiatif merapatkan silaturahim antara syarikat dan komuniti setempat. Ini sebagai syarikat korporat mempunyai jiwa ya, yang akan turun bersama-sama dengan masyarakat untuk melaksanakan program-program bagi melihat kepada kebajikan mereka dan sebagainya. Ya. Jadi program CSR ini sebenarnya penutup kepada program-program bulan Ramadan dan Syawal. Dan sepanjang bulan Ramadan dan Syawal ini kita ada dah jalankan beberapa program. Paparan itu mengakhiri berita dari Pulau Pinang. Selamat Hari Wartawan Nasional buat semua pengamal media seluruh negara. Salam keluarga Malaysia. Kembali ke Angkasa Puri, silakan.